itu dari Afrika. Ya, ya. Reggae, terus pengaruh juga musik Latin, R&B itu pasti ada shuffle. Di Sunda tuh tidak populer. Walaupun sebetulnya ada beberapa tapi nggak jadi populer. Kebanyakan itu 1/8 atau 1/16. Ya banyak sih. Karena gerakan tarinya. Betul, gerakan ya, tarinya. Pencuk, caipong itu emang gerakan-gerakan segitu. Empat atau delapan gitu. Saya mau menjelaskan yang tadi, mediator bisa apa aja, bisa conga, yang instrumen Latin percussion, bisa kendang, dan ini kendang ini walaupun asalnya dari Sunda tapi mereka bisa bahasa Latin. Betul. Gitu. Itu. Cuman tetap logatnya itu karena tetap cengkok Sunda. Karena gitu. Memang bentuknya kayak gitu. Gitu. Itu apa Afrika, gitu. Misalnya gini. Tetap suara kendang kan? Oh iya kan? Itu padahal kan. Tapi orang Afrika bisa nari. Iya. Karena dia bisa terpanggil. Iya. Dan tetap panggil. Ah iya, itu maksudku. Cetak, ting, ting, tang, tentang gitu. Dan dia kan suaranya gelis banget gitu loh. Banyak.